Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kembali membocorkan inisial nama calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Romahur Muzi menyebut cawapres Jokowi berinisial M. Ditemui di sela kegiatan pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bogor yang dibuka Presiden Joko Widodo, Ketua P3 Romahur Muzi membeberkan nama calon wakil presiden Jokowi yang sudah disepakati sejak 23 Juli lalu. Menurut rencana, pada Rabu malam ini Presiden Joko Widodo, para ketua umum partai dan juga sekjen partai politik pendukung akan bertemu untuk finalisasi formasi koalisi. Nama calon wakil presiden itu sudah ada dan ini sudah disepakati pada tanggal 23 Juli ketika pertemuan para ketua umum dengan presiden dan kita memberikan kehormatan kepada Presiden Pak Jokowi untuk bisa mengumumkan pada saatnya. Insya Allah malam ini para ketua umum akan bertemu kembali dengan Presiden untuk memastikan langkah-langkah final terkait dengan koalisi ini seperti apa. Apa yang ingin dipastikan pertama adalah formasi koalisi. Awalannya M. Ya. Nama Muhammad banyak, Pak. Yang kedua, ya. Yang kedua tidak keluar dari 10 nama yang sudah pernah saya sampaikan. Dari 10 nama itu kan ada Ma'ruf Amin, ada Mahfud MD, ada Muldoko, ada Muhaimin Iskandar, ada Mulyani, kan begitu. Ada M. Romahur Muzi, gitu. Ada Mbak Susi, gitu. Ada Mas Erlangga. Jadi kita tunggu saja dari apa namanya pengumuman beliau karena sudah saya sampaikan bahwa nama ini sudah kita berikan kehormatannya kepada Presiden untuk menyampaikan, begitu.